Lebih 40 individu berhimpun di hadapan sebuah agensi pelancongan di Kota Baru, Kelantan. Ia selepas kecewa hanya diberi mesej pembatalan penerbangan untuk mengerjakan umrah 2 hari sebelum ke Tanah Suci. Mereka yang hadir berkumpul mendakwa mewakili hampir 400 individu lain dari Kelantan dan Ibu Negara yang turut sama tidak dapat menjalani ibadah berkenaan menerusi beberapa penerbangan dengan alasan tiada kekosongan hotel di Mekah. Dakwa mereka, kumpulan pertama yang sepatutnya berlepas pada 25 Februari lalu, hanya menerima mesej 2 hari sebelum penerbangan dengan alasan tiada kekosongan penginapan di Tanah Suci. Saya pergi sepatutnya 26 hari bulan, tapi 23 hari bulan dapat memo mengatakan dibatalkan penerbangan. Jadi terkejutlah saya. Bayar habis semua dah? Bayar semua dah. Saya 4 orang RM54,000. Katanya majoriti jemaah sehubungan itu tidak mahu meneruskan pakej umrah dengan agensi berkenaan walaupun mereka memaklumkan akan membawa jemaah selepas Aidilfitri nanti. Beberapa mangsa yang hadir mendakwa pihak agensi berkenaan berjanji untuk memberi surat pengesahan sebagai bukti perjanjian bayaran balik dalam tempoh seminggu, namun ia belum diterima sehingga hari ini. Diorang mari semua ni nak pergi buat umrah. Bukannya diorang ni yang terpaksa menabung dengan bertahun-tahun untuk nak pergi. Jadi apabila perkara ini terkandas, pihak syarikat travel ni tidak mahu bekerjasama. Jadi saya hadir hari ini, saya rasa nak jumpa dengan pihak pengurus, saya nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Duka cita lah, 23 hari bulan, 3:30 petang, dia mengeluarkan satu memo mengatakan tarikh yang tersebut batal. Jadi kita orang tak puas hatilah dengan apa yang berlaku ni. Terkejutlah, memang terkejutlah. Sebab kita ready semua dah. Alasan dia ada kata hotel penuh. Hotel penuh. Visa tak dapat. Visa pun tak tahu mana. Dia nak bayar balik. Dia kata siapa yang nak teruskan boleh lepas raya ni, tapi siapa yang nak refund, kita refund full, dia kata. Sementara itu, wakil agensi pelancongan ketika dihubungi berkata pihaknya sudah memaklumkan kepada semua jemaah yang terbabit mengenai keadaan sebenar yang berlaku. Wakil agensi itu berkata deposit hotel juga sudah dibuat. Justru pihaknya meminta jemaah agar bersabar selain memberi jaminan akan memulangkan semua wang dan mengakui ada memaklumkan penangguhan sehingga selepas Aidilfitri nanti.